Tinggal beberapa hari saja lagi, bulan Ramadan bakal tiba. Sudah pasti ramai yang tidak sabar untuk menyambutnya, walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Tinjauan di sekitar ibu negara, rata-rata rakyat Malaysia menerima dengan hati terbuka keputusan kerajaan itu. Lazimnya setiap tahun bulan puasa akan disambut meriah. Dengan kehadiran Bazar Ramadan yang sentiasa padat dengan orang ramai, taraweh bersama-sama di masjid, dan paling seronok bubur lambuk percuma di Kampung Baru. Namun, tahun ini sambutannya berbeza kerana penularan wabak COVID-19 masih melanda negara. Kena terima lah hakikatnya, tak nak buat apa lah. Kita ikut je lah kan. Kalau dah pihak kerajaan dah kata macam tu, jadi kita kena akur je lah. Kalau kita tak boleh, kita kena tak boleh, bukan kita je semua, satu dunia. Bukan kita je kan, satu dunia. Lain berlain sikit lah pada tahun ni kan. Tapi nak buat macam mana kita untuk apa ni, kalau boleh kita nak hapuskan rantaian ni. Jadi tahun ni kita terpaksa berkorban lah untuk tak sambut raya, terawih, puasa. Cuma yang alhamdulillahnya kita dapat berpuasa dengan keluarga. Keluarga yang terdekat, kita dapat luang masa dengan mereka. Ada kat rumah lah, puasa Ramadan tak ada, masak sendiri lah. Dari segi persediaan, akak dah beli barang apa semua dah? Dah beli dah. Ada bantuan lah, saya dapat kat mana ada, untuk bulan puasa punya ada. Selalu satu Ramadan kami semua balik kampung kan. Tahun ni tak dapat, rasa sedih lah. Diharap rakyat Malaysia tidak tertekan dengan keadaan ini. Ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Baik, tinggal beberapa hari saja lagi bulan Ramadan bakal tiba. Saya pasti ramai yang tidak sabar untuk menghadapi saat ini, di mana sambutan Ramadan hanya di rumah masing-masing. Jangan stres-stres dan jangan bersedih. PKP ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk meluangkan masa bersama keluarga. Sementara itu, kerajaan menasihatkan orang ramai usah bimbang dengan bekalan makanan dan keperluan harian kerana ia dijamin mencukupi. Mas Zari Zafri Abdul Aziz melaporkan.